Wan, pergi Sabah Mamat ni. Banyak duit dia. Hutang aku tak bayar lagi. Dalam je kerja kau. Haa, Wan. Eh, aku dengar cerita kau pergi Sabah. Betul lah. Eh, betul Mal. Aku pergi kat sana memang best gila. Memang 3 hari 2 malam. Aku pun teringin nak pergi Sabah tu. Aku tak pernah sampai Sabah lagi. Tapi tu lah. Aku bukan masalah Sabah ni. Aku ada masalah duit sikit ni. Apa hal masalah duit? Aku nak pinjam duit kau boleh? Apa masalahnya Mal? Berapa Mal? Tak banyak. 300 je. Alah, 300 yang kau pinjam kat aku tu. Duit kau? Haa. Duit kau? Haa. Duit kau? Aku tahu kat mana duit kau. Duit kau kan? Mana duit kau? Duit! Oh, duit! Uish. Uish. Wah! Man! Weh, lama tak jumpa kau. Khabar baik, Man. Lama tak jumpa kau, Man. Tu aku lama tak jumpa kau. 10 tahun dah kita tak jumpa. Weh, betul lah. Memang 10 tahun tak jumpa kau. Ni, apa cerita sekarang? Aku sekarang dah ada kilang sendiri. Aku dah sukses lah. Memang dah ada, memang 10,000 pekerja memang ada dah. Yelah, aku jadi bos. Bos? Itulah bos pun bos juga. Kau tak ingat hutang aku? Hutang kau, Mal. Eh, Wan. Aku, kalau boleh nak duit aku lah, hutang aku tu. Aku nak pakai duit ni, Wan. Duit? Kau ni tiba-tiba pula pekat dah, kenapa? Hutang. Ha, Wan! Benar aku cik kau, depan sampailah kat belakang. Apa, Mal? Kau macam tak biasa lah. Aku jumpa kau mesti nak kutip hutang aku. Kau 300 je pun dah berapa setahun ke Sabah sampai sekarang aku tak bayar lagi. Oh, sakit kepala pula. Aduh. Itulah kau. Tengah aku minta hutang ada penyakit kau ni kan? Sekejap. Kau siapa ya? Kau berbual aku tak kenal pula aku. Weh, aku ada sakit kepala. Hilang ingatan. Aku tak kenal kau. Wan. Aku ni dah penat nak datang jumpa kau. Dah berapa kali aku datang? 10-11 kali datang jumpa kau nak collect hutang aku. Hutang kau? Bismillahirrahmanirrahim. Akmal, hutang kamu tu lebih baik kamu sedekahkan kepada saya. Sesungguhnya amalan sedekah itu lebih mulia. Sesungguhnya. Tuan, benda ni kalau kita cakap kadang segan ada, takut pun ada. Itulah aku datang ni nak minta hutang sebenarnya. Alamal, boleh tak? Lain kali boleh tak? Bulan ni saya nak kena bayar banyak lah, Mal. Nak bayar paket untuk baju lagi, untuk makeup lagi. Lepas tu bulan ni saya nak pergi keluar jalan-jalan. Boleh tak? Tak apalah. Aku halalkan lah. Tapi kau kena janji, kau kena belanja aku makan. Halalkan? Betul ni? Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Yalah. Mal, aku rasa aku tak dapat bayar lah, Mal, hutang kau bulan ni. Aku rasa aku nak pergi melancong. Aku nak pergi beli motor lagi. Aku nak beli kereta. Aku nak tanam anggur lah sekali tu. Boleh tak, Mal?